adalah doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau lah yang menjadikannya itu mudah. Masya Allah. Jadi kita, urusan kita menjadi mudah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, bisa menyelesaikan tugas kita, bisa menyelesaikan segala hal. Itu murni semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadangkala orang lupa kalau ini adalah nikmat dari Allah. Merasa hebat. Ngene kena ora tak tangani ora iso. Ya enggak, ada enggak orang yang semacam itu? Ngene kena ora tak tangani yo ora iso. Giliran suatu saat Allah tunjukkan bahwa dia benar-benar enggak bisa. Sekalipun dia ahli, dia hebat, tapi saat itu Allah jadikan dia tidak bisa. Dan ini yang semacam ini enggak hanya satu dua, sering kali terjadi. Maka ketika kita mudah untuk melakukan segala perkara, segala sesuatu, maka semuanya murni pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hebat, jangan merasa segalanya. Karena yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau jadikan itu mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau lah ya Allah yang menjadikan kesedihan, jika engkau menghendaki, maka akan berubah menjadi kebahagiaan, akan berubah menjadi kemudahan.